Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Sudah ada lubang? Iya. Ini lubang apa? Lubang buaya. Iya, bukan. Ini loh, pemirsa, nanam kelapa. Kelapa genjah. Katanya kalau sudah pendek, ya walaupun umur maksimal minimal 4 tahun sampai 5 tahun baru bisa berbuah. Memang kelapa lama ya, Bos ya. Kelapa lama enggak? Lebih lama dari kelengkeng malah. Tapi insya Allah manfaatnya banyak, pemirsa. Kelapa hijau nanti yang muda bisa dimakan, buat es juga bisa, terus dimasak sayur juga bisa, buat santan untuk yang tua, terus daunnya nanti yo bisa untuk tambah-tambahan lidi gitu. Buat sapu lidi yo bisa, insya Allah banyak manfaatnya. Oke, alat-alat apa saja dan barang apa saja yang disiapkan? Pupuk, sekam, puradan. Iki wis satu dene puradan iki koyo ngene iki. Iki tinggi kesuburan tanah. Sebar. Bentuknya serbuk ungu. Puradan indeks insektisida. Karbofuran. Lambung berbentuk butiran berwarna untuk mengendalikan hama-hama dan tanaman padi, jagung dan tebu. Puradan. Kita sama insya Allah. Mudah-mudahan. Terus kelapanya ini harganya berapa? 35.000. Tadi beli di tempat jual bibit, insya Allah juga banyak kok tempat jual bibit puradan. Terus lanjut, ini kedalaman berapa? Ini kedalaman sekitar 40 sampai 30 cm. Saya buat langsung saja. Mari kita saksikan cara menanamnya. Oke. Terus komposisi pertama. Sakit pemirsa, nggak tega pelaku.
Cuk. Yes, barang. Oke, selanjutnya kita sobek. Cedak kan tampilannya kok gini pemirsa. Jadi paling gak minimal kata ini bapak tadi 10 cm dari permukaan tanah. Oke, mantap ya, mantap ya. Oke ya, terus lanjut kita uruk. Ini soalnya kenapa ini enggak saya buat di tengah, soalnya nanti jaraknya terlalu dekat sama kelengkeng. 1, 2, 3, 4, 5 meter. Daunnya semakin lama kan semakin besar kelapanya, daunnya kan semakin lebar yo. Otomatis nanti malah tutup-tutupan saingan sama kelengkengnya kalau terlalu dekat. Mana ya, lanjut. Tapi
selesai. Siram. Oke pemirsa, ini ada sudah ada siapkan 2 ember. Kenapa 2 ember? Ini musimnya musim ketiga, alias musim panas, tawarik banget pemirsa. Ya walaupun ada hiu-hiupan nih gitu. Dan tempat berteduhnya saya siapkan 2 timba air, yang satunya air putih atau air biasa gitu. Yang satunya air yang saya campur dengan NPK. Oke. Semoga 5 tahun lagi berbuah, amin, dan buahnya lebat. Dan untuk perawatannya nanti pakai Marcel pemirsa, 2 minggu sekali disemprot tunas-tunas barunya biar nggak dipangan kuangkung ini apa, pokoknya serangga hitam ukurannya sebesar tempat korek kayu. Nah seperti itu, serangga warnanya hitam yang suka makan dan merusak pohon kepala ya kelapa. Oke, lanjut tak siram-siram dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka modot dan berbuah banyak. Amin. Oke, selesai. Wager misalnya, alhamdulillah. Semoga nanti bantu doa ya pemirsa. Semoga nanti berbuat banyak. Tidak ada cobaan-cobaan dalam menjalani kehidupanmu ya. Mau foto ini supaya berbuah banyak, tumbuh subur, cepat besar dan cepat berbuah. Amin. Kelapa genjah hijau. Jadi kalau kelapa hijau
itu memang bukan karena jenisnya pemirsa. Memang ada kelapa hijau, nanti salah satu ombyokan kelapanya nanti akan ada salah satu yang berwarna kemerah-merahan. Katanya kalau kelapa hijau asli kulitnya nanti yang dalam dagingnya ungu. Jadi memang bukan karena jenisnya kelapa hijau, ada sendiri lagi yang untuk obat. Memang setiap kelapa hijau nanti bakal buahnya akan sendiri, berbeda sendiri istilahnya seperti itu. Oke, nonai pemirsa, terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu dan semoga tumbuhannya berbuah, bertumbuh dengan cepat. Ini hari ini dicek ya pemirsa ya, hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2023. 5 tahun lagi berarti 2028 peyo. Yes, mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan bisa menikmati hasilnya. Amin. Nonai pemirsa ya, saling mendoakan semoga sehat selalu, dijauhkan dari bahaya, dilancarkan rezekinya gitu, diangkat derajatnya setinggi mungkin, tutupkan aib-aibnya. Oke, terima kasih. Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.